Pada hari ini saya telah melawat ke Jabatan Pertanian buat pertama kali sejak lantikan saya sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Harapan saya untuk Jabatan Pertanian sangatlah besar sebab saya nampak jabatan ini mempunyai peranan dan juga tanggung jawab yang sangat penting dalam meningkatkan industri pertanian dan juga keterjaminan makanan negara kita. Harapan saya sebagai Timbalan Menteri sewaktu saya berada di sini yang pertama adalah untuk menarik lebih ramai golongan belia untuk menceburi bidang pertanian sebab yang pertama kita mesti ingat bahwa bidang pertanian itu adalah bidang yang sangat-sangat lumayan dan berpotensi tinggi. Selagi ada manusia, memanglah kita akan sentiasa memerlukan bidang pertanian. Jadi saya akan bekerjasama dengan Jabatan Pertanian dan harapan saya sangat tinggi untuk kita meningkatkan lagi industri pertanian kita dan membawa peningkatan dan kesejahteraan rakyat yang lebih tinggi melalui industri pertanian.